ni, kita nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang, Presiden PAS, yang mengatakan bahawa kita nak selamatkan, PAS nak selamatkan UMNO. Nak kata lawak ke apa benda, kita pun tak tahu. Dia kata, dan apa ni, dia kata kita nak selamatkan UMNO dari ditelan DAP. Ini pula kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang. Saya tak faham macam mana dia kata dia nak selamatkan UMNO. Bila kita berikan kepercayaan, kita memaafkan Muhyiddin Yassin. Bila PAS bersama dengan Muhyiddin duduk di dalam satu kerajaan, malah yang menjaga hal ehwal undang-undang ialah pemimpin PAS sendiri, Taki Yudin. Kita nak tanya apa yang dia buat ketika mana Muhyiddin menggunakan badan kehakiman, menggunakan Jabatan Peguam Negara untuk mengenakan pemimpin UMNO. Apa yang PAS buat untuk menyelamatkan keadaan? Apa yang PAS buat untuk menyelamatkan perpaduan ummah? Apa yang dia buat? Dia bersekongkol dengan Muhyiddin dan membiarkan pemimpin UMNO terus dizalimi, dianiaya oleh Muhyiddin Yassin. Dia tak buat apa-apa. Dan apa dalil yang mengatakan bahawa ataupun bukti yang menunjukkan bahawa dia nak selamatkan kita? Di mana letaknya dia nak selamatkan kita? Sedangkan kita antara yang awal bekerjasama dengan mereka, kita buat perhimpunan besar-besaran menentang ISIS. Kita buat menandatangani piagam muafakat nasional, berjuai air mata orang Islam, orang Melayu. Bila mana UMNO dan PAS berdamai, tiba-tiba dia senyap-senyap, dia bersama dengan Bersatu mewujudkan Perikatan Nasional, sebuah gabungan parti politik. Dia buat senyap-senyap, tak maklum pun pada UMNO. Macam kita dah nikah kat dia kat Thailand, belum sempat balik Malaysia untuk register, dia dah nikah dengan orang lain, dah ada surat nikah. Jadi di mana datangnya logik dia kata dia nak menyelamatkan kita, bukan nak menelan UMNO seperti mana DAP kononnya nak telan UMNO. Macam mana DAP nak telan UMNO ni? Tolong nyatakan, macam mana DAP boleh telan UMNO? Yang nak telan UMNO ni, kalaulah DAP nak telan UMNO, maknanya DAP nak bertanding di kursi-kursi yang UMNO bertanding. DAP tak ada bertanding di kursi yang UMNO bertanding. Yang nak bertanding dan telah bertanding menentang UMNO, menentang calon UMNO, ialah PAS dan Bersatu. Dan walaupun kita jalinkan hubungan dengan PAS lebih awal, tapi disebabkan Muhyiddin ketika itu Perdana Menteri, ada kuasa, boleh bagi jawatan menteri, boleh bagi royalti minyak, boleh bagi jawatan duta besar ke Timur Tengah, dia pilih untuk bersama dengan Muhyiddin. PAS pilih dunia. Ini mesej yang jelas nak kena faham. PAS pilih dunia berbanding ukhuwah Islamiah antara UMNO dan PAS yang sudah pun terjalin di kalangan dua buah parti politik umat Islam terbesar di Malaysia. UMNO ada 4.2 juta ahli, PAS ada 1 juta lebih. Dua ni dah bersatu, tiba-tiba kita dikhianati oleh pemimpin PAS yang menubuhkan Perikatan Nasional secara senyap-senyap. Jadi di mana datang logiknya Presiden PAS mengatakan bahawa dia nak menyelamatkan UMNO yang hanyut? Ada pula kata kita dah membantu itik patah kaki, kita nak boleh dia apa? Dia kata macam dia nak itik ni boleh berenang. Berenang ke Jadahnya. Apa dia buat ketika mana duit UMNO ditahan?
Tiga kali mahkamah putuskan suruh serahkan duit kepada kepada UMNO balik. Apa kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS? Ada dia nasihatkan Muhyiddin Yassin supaya tidak menganiaya, tidak membuli UMNO pada ketika itu? Tak ada. Tidak ada, tuan-tuan tidak ada sebarang kenyataan dikeluarkan. Malah mereka lepas dia kalah di Melaka, kita pujuk dia untuk bersama kita balik. Lepas dia kalah di Johor, kita pujuk dia untuk bersama dengan kita. Tapi kenyataan jadi, kesetiaan dia tetap bersama dengan Muhyiddin Yassin. Kalau dia nak digaji sangat, silakan, tak ada masalah. Kita pun tak heran. Sekarang ni, bukan main lagi. Macam-macam dia kata nak selamatkan UMNO daripada hanyutlah. Hanyut macam mana? Yang hanyut dengan harta, dengan tahta ni ialah pemimpin-pemimpin PAS. Bukan semua, tapi 2-3 kerat saja. Tetapi 2-3 kerat ini masih mendapat mandat perwakilan PAS. Kalau pemilihan parti yang lepas, orang yang lebih bersih diletakkan sebagai kepimpinan PAS, mungkin PAS tak rosak macam ni. Hari ini PAS sudah sebati dengan rasuah. PAS sudah sebati dengan salah guna kuasa. Malah kita tengok cabutan judi daripada 8 kali setahun bertukar menjadi 22 kali ketika PAS berada di dalam kerajaan. Walaupun negeri tak buat, negeri-negeri PAS, walaupun Perlis mengambil keputusan tak nak ikut negeri-negeri PAS yang lain untuk mengharamkan judi, tetapi persoalannya di peringkat pusat, di dalam di mana PAS berada di dalam kerajaan. PAS diam, tak buat apa pun, tak bantah pun. Kalau betul dia istiqomah bab judi ni, keluarlah dari kerajaan. Kalau Muhyiddin tetap nak teruskan daripada 8 cabutan betul naik menjadi 22, keluar daripada kerajaan. Itu baru betul nak selamatkan UMNO. Jadi jangan cakap tak serupa bikin. Ini realiti dia, Tuan Guru Ajadi. Jangan cakap tak serupa bikin. Cerita tentang Islam bersih, stabil, apa semua, Islam tolak rasuah, salah guna kuasa. Tetapi PASlah yang menjadi parti yang menyemarakkan rasuah, merosakkan anak-anak muda. Apa nak jadi? Apa nak jadi dengan PAS ni? Sepatutnya anak-anak muda yang baru belajar mengenali dunia politik, baru belajar tentang nak memilih kepimpinan negara, tak sepatutnya dibiarkan dirosakkan dengan budaya politik. Politik wang. Menyogok. Sogok pula tu dengan duit judi. Masya Allah. Jadi tak payah cerita lah. Sepatutnya UMNO yang patutnya selamatkan PAS ni daripada hanyut. Sepatutnya pemimpin UMNO ni lah yang patut menyelamatkan Haji Hadi ni daripada terus menerus nampak dunia je. Dah lupa bab akhirat. Kita yang sepatut menyelamatkan mereka, bukan mereka nak selamatkan kita. Silap tu. Tak berapa tepat. Okey, silakan, ada soalan. Okey tak? Berdasarkan apa statement yang Tuan Guru Haji Hadi katakan. Ya. Okey. Apakah hilangnya kesetiaan ahli dan pemimpin-pemimpin UMNO dalam idealisme memperjuangkan dan mempertahankan agama, bangsa dan negara bila bersama dengan parti Komponen Pakatan Harapan? Sebab kalau kita lihat Komponen Pakatan Harapan ni terdiri, dia tak ada masalah. Dia tidak ada masalah. UMNO tetap dengan perjuangan dia untuk memertabatkan agama, bangsa dan negara. Semenjak kita bersama dengan Kerajaan Perpaduan, belum ada mana-mana pihak yang nak telan UMNO ataupun menghasut UMNO ataupun melarang UMNO daripada mempertahankan apa yang termaktub di dalam perlembagaan UMNO untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Tak ada. Malah bila mula-mula Dato' Sri Zahid mengetuai rombongan UMNO berjumpa dengan pemimpin Pakatan Harapan, soalan pertama Dato' Sri Zahid kepada pemimpin DAP dan dijawab oleh
Anthony Lok, Setia Agung DAP. Bila mana Dato' Zahid mengatakan apa penerian DAP berhubung dengan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan raja-raja Melayu. Anthony Lok kata DAP sekarang bukan macam DAP dulu. DAP sekarang menghormati kedudukan Islam, menghormati hak istimewa Melayu, menghormati kedudukan bahasa Melayu dan menghormati raja-raja Melayu. Dan apa juga yang terkandung di dalam kontrak sosial. Jadi tak timbul soal kita punya apa ni percanggahan apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Kalau ada mana-mana parti politik di dalam kerajaan perpaduan yang menentang apa yang terkandung di dalam perlembagaan, maknanya mereka ini sudah melanggar perlembagaan negara. Kalau ianya dijadikan dasar parti, parti mereka pun boleh diharamkan. So apa kita nak risau? Jadi janganlah PAS ni duk mereka cerita yang bukan-bukan, merepek. Hari ini mereka buat fitnah kata UMNO melancarkan kempen cintakan DAP. Sayang DAP. UMNO buat kempen saya sayang DAP. Eh tuan-tuan, rasanya lembu pun kalau dengar cerita merepek orang PAS dengan Perikatan Nasional ni, mereka pun gelak. Jadi jangan lagi lah ada orang tanya saya betul ke tak betul. Kalau kau dah tahu benda ni tak masuk akal, letaklah semua dalam tong sampah. Kenal pasti siapa yang menghantar. Bila orang hantar mesej pada kita, pastikan orang ni bukan orang yang fasik. Kalau orang yang sama duk ulang hantar barang-barang fitnah terhadap Barisan Nasional, terhadap Kerajaan Perpaduan ni, yang kita tahu ini kenyataan lama, kenyataan yang mungkin berunsur fitnah dan sebagainya, janganlah kita duk forwardkan. Lepas tu tanya, betul ke ni? Orang yang tanya betul ke ni, dia ada dua maksud. Pertama, dia nak menyebarkan, dia tak nak nampak dia menyebarkan. Dia tambah caption, betul ke ni? Ini penyebar fitnah tahap bangang. Dia ingat kita ni bodoh sangat. Dia sebenarnya nak menyebarkan fitnah, tapi dia letak situ betul ke ni? Ada yang betul-betul naif, dia tak tahu, dia nak tanya. Tapi kalau ia pun, kalau dah benda tu terang lagi bersuluh, nampak jelas ianya adalah fitnah, tak payahlah bazirkan masa. Bakul tu sampai. Jadi kalau dapat bahan daripada orang yang sama berulang kali, bahan-bahan fitnah daripada geng-geng Perikatan Nasional ni, blok terus. Jangan masih-masih. Masa yang kita ada ni sangat berharga. Baiklah buat ibadah. Daripada membantu ataupun menerangkan sesuatu, memberi pencerahan kepada orang yang tak sepatutnya kita beri pencerahan. Kalau orang tu hati dah hitam, kau explain macam mana pun tak guna. Jadi gunakan masa yang limited yang kita ada ni. Kalau nak bagi penerangan pencerahan, bagi pada yang atas pagar. Kalau yang kita tahu ini kerat 18 pun memang Perikatan Nasional, jangan bazir masa. Jangan bazir masa. Senang. Okey? Ada lagi? Tok, sepatutnya PAS sebuah parti yang paling banyak menang kursi pada PRU lepas tu kan. Di blok perbankan sepatutnya dia yang paling besar tu. Sepatutnya dia move on lah tu, untuk bantu kerajaan dia, bantu rakyat dia lah. Tapi kenapa dia sibuk sangat nak jaga hal UMNO ni tu? Sibuk sangat nak jaga. Yalah sekarang ni apa yang dia cuba buat, contohnya macam Tuan Guru yang jadi, dah macam juru cakap, dah jadi macam campaign manager kepada Syamuddin Tunusi. Ini bukan kita yang cakap. Ini Haji Adi sendiri cakap. Dalam ucapan dia, dia kata kerajaan ini belum tentu kekal lama, dia kata. Sebab dia kata kawan-kawan kita di dalam UMNO sedang berusaha untuk mengambil alih pucuk pimpinan UMNO. Dia beritahulah nama Syamuddin. Dia yang sebut, bukan kita yang sebut. Dia sebut beberapa nama geng-geng pokok pengkhianat ni yang
bekerjasama dengan mereka untuk menukar kepimpinan UMNO, dengan harapan bila dapat tukar kepimpinan UMNO, Presiden UMNO yang merupakan pengurusi Barisan Nasional ini nanti akan memberikan sokongan secara en bloc kepada pemimpin Perikatan Nasional untuk menjadi Perdana Menteri, ataupun mungkin bergabung dengan Perikatan Nasional di kalangan sama ada Isyam Mudin itu sendiri menjadi Perdana Menteri ataupun dia menjadi timbalan kepada Muhyiddin ataupun Hamzah Zainuddin. Itu je peluang dia nak mengelakkan daripada dia kena dakwa, daripada dia hilang kuasa. Sekarang dulu dia dapat Duta Timur Tengah, sekarang tak dapat apa-apa. Yang tu je yang dia fikir. Dia bukan fikir sekarang ni kita kena fokus macam mana nak berhadapan dengan keadaan tahun depan. Kena ingat ni, hari ni semua orang terkesan. Grab driver, kita punya apa ni, driver lala move. Malah kita punya kaki tangan pejabat pos, pos laju dan sebagainya. Dulu masa 11 kempen kat Shopee apa semua, kurang mendapat sambutan. Kawan-kawan kita sudah dikurangkan, dicutikan. Dulu cuti satu hari seminggu, lepas tu jadi dua hari seminggu. Hari ni kadang-kadang geng-geng yang kat pos laju, yang geng-geng yang dekat apa ni, sudah ada yang kena tiga kali seminggu dan dah dapat. Macam kempen Shopee 12-12 pun kurang dapat sambutan. Sebab apa? Sebab orang tak berani nak membeli. Sebab semua dah berhadapan dengan, dah tahu tahun depan kita akan berhadapan dengan krisis ekonomi. Bila semua orang tidak berbelanja, itu sebab saya beritahu banyak kali, kita tak boleh berhenti berbelanja. Kalau kita nak berhadapan dengan kegawatan ekonomi, sepatutnya kita kena belanja lebih. Kita kena berbelanja lebih. Tapi kalau duit tak ada, macam mana nak berbelanja lebih? Jadi kena cari income tambahan supaya kita boleh berbelanja lebih. Bila kita berbelanja lebih, barulah ada kecairan di pasaran, barulah ekonomi itu akan kembali kukuh. Tetapi disebabkan orang takut apa yang bakal berlaku tahun depan, orang dah mula start simpan duit. Bila orang mula start simpan duit, itu yang buat kempen membeli belah macam mana pun, orang tak berani berbelanja. Nasib baiklah hujung tahun ni orang rancak pergi sana pergi sini, jadi sektor pelancongan ni hidup sikit kan. Ni baru nak hidup sikit, dah datang pula wabak BF7 ni. Ini pun sekarang ni dengar dah mula apa ni, dah ada bolos, dua orang yang mengidap wabak baru ni dah masuk ke Malaysia. Kita baru je cerita semalam minta kerajaan memperketatkan SOP sebelum mereka berangkat ke Malaysia ni. Dan kemudian bila sampai kan, kena make sure dia orang ni betul-betul belum menjadi pembawa. Bukan senang lah, bukan senang benda ni. Sebab dengar cerita viral baru ni pun, cara nak mengenal pasti mereka ni sudah pun dijangkiti ataupun tidak pun tak sama macam dengan viral lama kan. Okey, ada soalan lain? Okey tu. Sekarang ni PAS Perikatan Nasional kan sibuk mewar-warkan bahawa mereka ni memperoleh undi majoriti Melayu Islam yang paling banyak. Maksudnya suara orang Islam ni doang lah yang pegang kan. Tapi kita nak tanya juga, mana data dia pakai tu? Tak kira lah, biarlah dia orang ni dihanyutkan dengan rasa syok macam ni kan. Bagus juga kan. Makin lama mereka makin leka. Yang penting kita ni, kerajaan perpaduan ni kena start fokus buat kerja. Pedulikan je apa benda dia orang cakap ni. Sekali-sekala kalau nak menjawab ni, biar je kita orang je menjawab. Kerajaan ni fokus jaga rakyat. Terutamanya sekarang ni dah ada wabak baru dan sebagainya. Dan kita pun minta, dengar penyapu buruk ni,
siapa nama si Tompok ni dah mula nak suruh orang ambil vaksin. Kau dah tak jadi Perdana Menteri dah. Tak cukup lagi ke duit yang lama ni? Apa nak sibuk nak suruh orang inject booster dan sebagainya? Maknanya kepentingan dia kat situ tu masih ada katnya. Saya haraplah kerajaan yang baru ni tak jadi macam kerajaan gagal Muhyiddin Yassin yang memaksa rakyat untuk mengambil vaksin. Cukuplah pengalaman berapa orang dah mati dah. Cukup orang yang terkesan akibat daripada vaksin ni terlalu ramai. Dan salah satu sebab kenapa kita kalah di banyak kursi yang UMNO tandingi kerana kita bersama dengan orang-orang yang dilantik oleh Muhyiddin dulu. Dan polisi-polisi lama Muhyiddin yang dikekalkan antaranya memaksa rakyat Malaysia mengambil vaksin. Walaupun zaman Datuk Seri Ismail Sabri dilonggarkan. Tetapi orang tak lupa. Orang tak lupa bila mereka dipaksa, bila ahli keluarga mereka terkesan dengan vaksin. Orang tak lupa. Jadi kerajaan baru ni kita harap mengambil itibar. Mengambil itibar. Orang mendoakan tau. Orang mendoakan. Kalau mendoakan benda yang baik pada kita tak apa. Tetapi orang mendoakan kecelakaan kepada orang yang memaksa rakyat yang tak berdosa ni ambil vaksin dan sebagainya. Kerja kerajaan menyediakan vaksin, itu kerja kerajaan. Tetapi sama ada rakyat nak ambil ataupun tidak, ianya sepatutnya adalah hak individu. Ini kita kena firm. Jangan lagi diulang perangai buruk Muhyiddin ni. Cukuplah. Bapak lockdown ni menjadi sejarah hitam bagi negara kita. Jangan ada lagi orang yang mengulangi perbuatan-perbuatan keji dia. Cukup. Nasib baiklah dia tak jadi. Dia tak jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, apa jadi? Hari ini dia dah suruh kita ambil booster yang keempat agaknya. Okey tak? Tuan Guru Haji ini juga kata langkah yang dibuat UMNO ni untuk bersama DAP dan rakan-rakannya akan merugikan orang Melayu dan Islam sebenarnya. Yelah, memang betul. Memang akan ada orang Melayu yang rugi. Orang Melayu macam Haji Hadi tu Melayu juga. Orang Melayu macam Muhyiddin memanglah rugi. Orang Melayu macam geng-geng yang khianat parti UMNO rugi juga. Memang kita tak nafikan apa yang Haji Hadi cakap tu betul. Memang akan ada orang Melayu yang rugi. Orang Melayu yang tak pakai otak bila diberi peluang untuk bersama dengan kita, bentuk kerajaan bersama dengan kita, dia zalimi kita. Dia khianati kita. Dia tikam belakang kita. Dia tipu kita. Dia tak memberikan hak kita. Bila orang dah bagi peluang, peluang tu ada di tangan, kau tak jaga dengan baik. Kau zalimi kita, kau nak bunuh kita. Bila ada peluang lagi sekali, takkanlah kita nak bagi pada dia. Kurang-kurang kita bagi peluang kepada Anwar Ibrahim, belum pernah lagi menyaya kita. Dulu zaman PH tu, yang menganyaya kita Mahathir. Yang menganyaya kita Muhyiddin. Bagi peluang, tengok Anwar. Dia buat tak benda yang sama yang Muhyiddin buat pada kita? Bagi peluang. Kalau dia buat, kita lawan lah. Apa masalah dia? Kalau kita boleh lawan Mahathir, kita boleh lawan Muhyiddin. Takkan kita tak boleh lawan Anwar Ibrahim? Tetapi kena ingat Anwar Ibrahim ni, dia ada otak. Bukan bahlul macam Muhyiddin. Dia boleh berfikir. Dia dah belajar kesilapan Mahathir apa dia. Dia akan elak daripada melakukan kesilapan tu. Dia dah belajar daripada kesilapan Muhyiddin. Bergabung dengan UMNO, Presiden UMNO tak diberikan tempat. Nak ditanam pula, nak dipenjarakan pula. Anwar belajar melalui kesilapan Muhyiddin. Alhamdulillah, setakat ni Alhamdulillah.
belum lagi ada sebarang perbalahan. Yang ini yang mereka risau. Kalau kita ni berjalan dengan baik, kajian perpaduan ni tak ada gaduh, yang ini yang membuat mereka ni akan berhadapan dengan kekecewaan. Yang paling terdekat ialah pemilihan UMNO. Kalau mereka gagal untuk meletakkan Hishamuddin ataupun geng dia untuk mengambil alih kerusi Presiden UMNO, maka peluang untuk mengubah kerajaan terpaksalah kena tunggu lagi 5 tahun. Yang ini yang mereka takut. Itu je. Dia bukan peduli apa pasal rakyat. Dia bukan peduli nasib rakyat. Negara perlu diperkukuhkan ekonomi. Dia tak peduli benda ni. Dia nak jawatan Duta Timur Tengah tu je. Dapat jawatan Duta Timur Tengah walaupun tak pernah pergi pun ke Arab Saudi, dia tak kisah. Walaupun orang nak tuduh dia makan gaji buta ke apa ke, dia tak peduli. Kalau nak ikutkan, kalau dia ikut Islam, kita tak boleh makan gaji buta ni. Kita makan gaji ni, kita kena buat kerja. Tak boleh makan gaji buta. Tapi tak tahulah Islam apa yang dia pakai. Ini tak tahulah, mungkin budaya Syiah agaknya. Okey.